Sebenarnya kami pas kemarin persiapan pers satu sudah menyampaikan atau sepatah-patah mungkin pada saat mediasi. Baru nanti kami pengurus komunitas akan menyampaikan pernyataan sikap pada statement. Pada kesempatan siang hari ini, tanggal 15 Oktober tahun 2024, kami mahasiswa Puncak, komunitas mahasiswa pelajar Puncak Sekota Studi Jayapura di bawah komunitas 8 badan pengurus ikatan serta 9 badan pengurus asrama. Kami pada hari ini kami akan klarifikasi bahwa menyangkut dengan menolak dari JWW pada tanggal 28 September 2024 itu adalah bukan kami dari mahasiswa, tapi itu dari timnya Bapak WW, sehingga itu yang mengatasnamakan mahasiswa itu bukan kami dari mahasiswa, tetapi itu adalah dari tim, sehingga itu pada kesempatan ini kami dapat klarifikasikan. Bahkan lagi terkait itu, untuk kepentingan pribadi, kepentingan individu atau tim, jangan pernah mengatasnamakan mahasiswa. Mahasiswa punya tempat organisasi jelas, jadi jangan pernah mengatasnamakan untuk kepentingan pribadi. Jadi waktu itu, tanggal 28 September 2024 itu, jumpa pers hari itu penolakan JWW itu dari tim. Jadi kami klarifikasi hari ini, jangan lagi terulang hal-hal begitu. Kami mahasiswa itu jelas, punya sekretariat, punya lunai, dan independen. Jadi kita ini mahasiswa tengah-tengah. Jadi kami tidak bisa harus batasi siapa saya yang jadi pemimpin di Indonesia ini, khususnya di atas tanah Papua. Jadi kami mahasiswa bukan, waktu itu kami bukan mahasiswa Puncak, tapi itu dari tim. Sekitar untuk hal teknis, sebenarnya kami pas kemarin. Jadi di sini kami mahasiswa PDW, di sini itu kami jelas, kita punya identitas jelas. Jadi kami mahasiswa ini independen, kita tidak memihak ke siapa-siapa. Yang penting orang Papua di mana dia maju di mana itu bebas. Siapa saja itu bebas. Jadi kami mahasiswa di sini itu tidak memihak ke siapa-siapa. Yang kemarin informasi hoax yang beredar itu bukan kami mahasiswa. Yang mengatasnamakan itu WW. Jadi kami mahasiswa ini independen. Kita tidak memihak ke siapa-siapa. Hidup delapan ikatan. Hidup di atas nama. Hidup mama di atas. Hidup kita semua.